Halo guys, balik lagi sama gue Gap di sini dan kali ini kita bakal mulai lagi nih ya, gak bahas hasil gameplay saya semalam. Oke, untuk sebelum itu guys, saya bakal kasih ada pengumuman dikit nih. Saya ada Instagram ya, untuk Instagram dari Gapermind. Itu username-nya itu dan sekaki jepak, saya bakal munculin di tengah layar ya, tulisannya gimana. Oke, jadi gitu saya ada gameplay ya, ini guys ya. Ini menurut saya ini agak oke menurut saya ini, karena Moskovnya ini lumayan guys untuk Moskov musuh nih. Di situ ada tips gimana sih ngelawan 1 lawan 3 mungkin saya bilang. Jadi sini hancur saya sendiri melawan 3 hero dari musuh. Oke, mungkin langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Oke, kita udah masuk di in-game-nya. Oke, untuk kali ini ya match-nya itu saya main ngerank berdua nih. Oke, berdua sama kawan nih si Junes. Oke, jadi untuk komposisi dari tim itu ada Hanabi, Hanzo, Chou, Brock plus ini si Kagura-nya, enggak tahu kenapa mungkin bug emblem ya guys. Dia pakai emblem tank di sini. Si Kagura-nya ya. Tapi dia OP juga nih guys. Lumayan ya Kagura pakai emblem tank ya. Oke, dari sisi musuh sama juga Aurora-nya ini enggak pakai emblem ya. Di sini saya barusan habis colong buff musuh nih. Saya langsung ke bawah ada min sitar. Min sitarnya di lane bawah. Oke, jadi dari match ini guys, itu keadaan early game-nya ketekan banget ya. Di awal itu sempat skor kami itu 4-10, unggul 10 skor dari musuh. Bagi user Hanzo ya, karena kalian udah dikasih solo lane, itu kalau bisa stay aja dulu guys di lane, tahan tower-nya dulu. Sekali-kali kalau misalnya dapat kesempatan nge-push tower musuh, kalian push aja tower musuh ya. Kagura sama Groot-nya baru level 2, hebat ya. Mungkin kalian ketinggalan karena roaming kali ya. Di sini di cover sama Chou-nya dulu guys. Oke, saya bilang kalau udah dapat level 4 saya udah bisa solo. Oke, sini Chou-nya bakal roaming kayaknya, roaming ke atas. Oke, ini saya penasaran sama di atasnya nih, lane atasnya nih kebantai habis guys. Oke, 3 hero musuh udah roaming ke atas nih, ada Moskov-nya nih. Oke, saya bakal kasih lihat ya gimana early game kita nih kebantai. Oke, Grok-nya nih offset, Grok-nya bakal mati nih. Grok-nya mati, tinggal Kagura sama Hanabi. Hanabinya nggak dapetin si Auroranya. Nah ini udah mulai nih guys, udah ada mulai war di atas nih. Oke, Kaguranya mati. Lalu sini Grok-nya masih nahan. Chou-nya juga nih, Chou-nya offset nih. Oke, Chou-nya mati guys. Oke, ya, Chou-nya mati. Skor 3-0 nih, musuh lagi unggul. Oke, ini yang bisa kita lakuin cuman guys ya, kalau misalnya keadaannya lagi ketekan kayak gini nih, kita coba gangguin musuhnya aja nih. Oke, ketabrak nih. Ketabrak Hanabinya, ketabrak sama Johnson. Ingat juga guys, di sini Hanzo belum bisa ngapa-ngapain ya. Dia baru buat sepatu aja nih sini. Kalau bisa kalau memang kalian solo lane di lane mana aja, gunain aja ulti guys buat clear musuh atau clear minionnya aja. Oke, ya mati lagi ya Grok-nya ya. Ini Johnson-nya ini bagus guys. Johnson mainnya mantep banget. Kaguranya mati nih. Jadi hero musuh ngegeng di atas berempat ya. Min sitarnya solo lane. Di sini saya coba gaguin min sitarnya nih tadi pakai ulti. Oke, Grok-nya mati lagi. Lihat guys, gol skornya udah 27 nih. Oke, 28 skor. 29 skor ya. Oke. Saya dapetin tower tengah ya gara-gara war di atas. Jadi tower bawahnya hancur juga tapi guys. Itu aja yang bisa kalian lakuin ya kalau misalnya keadaannya lagi ketekan banget. Kalau bisa kalian dapetin towernya nih, tower mau tower bawah atau tower tengah itu nggak masalah, yang penting towernya dulu baru kalian bisa enak roaming jaga lane lain. Mulai lagi di sini ada war ya. Chou-nya tinggal tipis banget. Di sini saya baru mau cicil rubinya aja tapi masih terasa kurang damage deh guys. Soalnya saya baru jadi demon hunter ya. Plus di sini saya OTW buat BOD nih sepertinya. Oke, Kagura di bawah. Oke, sekarang pindah war nih. Dapat Johnson kayaknya, dapat Johnsonnya. Saya nahan di tengah dulu. Nah, di sini saya mati nih guys. Auroranya pakai sprint ngejar nih. Oke, bayangin. 7 aja bisa ngekill kita nih ya. Auroranya udah zoning sampai ngejauh banget nih guys. Sudah sampai lewat tower 2 ya dia yang di lane atas. Oke, sini saya coba hajar. Oke, di sini saya masih belum bisa guys ngekill auroranya ya. Auroranya padahal tipis banget. Saya masih kill 0 nih guys. Cuma assistnya 3 doang. Saya tuh nggak jauh beda dari Moskovnya walaupun beda 1000 ya, tapi minimal saya udah bisa kejar. Sedangkan dari tim kita kayak Kaguranya aja itu beda 1800 dengan kita. Jadi kalau bisa dibilang harapannya tinggal dari kita doang nih yang solo lane. Zoning ke tengah semua dari hero musuhnya buat nge-push tower tengahnya. Oke, udah lumayan damage-nya guys, tapi BOD-nya lumayan lah, udah lumayan kasih damage tinggi. Saya gunain ulti guys. Saya gunain ulti buat nge-kill. Oke, ini kita kejar aja guys. Kita ke rubinya sini, saya kejar juga guys. Saya kejar juga nih si min sitarnya, saya kejar sampai ke base.
Masih bisa guys, masih bisa. Dapat ya. Kita udah ngekill 2 nih. Wipe out musuh akhirnya. Jadi dari 10 menit gameplay kita ketekan, akhirnya bisa balikin keadaannya di menit 11. Di sini walaupun dengan kita udah ngontrol map lagi ya, tapi sempat dibalikin lagi sama musuh. Kita coba push tower bawahnya. Ketekan lagi di guys di menit 16-15, karena di sini saya keculik nih ya. Johnsonnya berhasil nabrak. Ya, musuh dapat Lord nih guys. Saya baru hidup di sini nih. Lordnya udah di kill sama musuh ya. Di sini udah mulai nih. Kita udah mulai di comeback lagi balik. Jadi kita sempat ngontrol map lagi plus dikontrol balik lagi nih sama musuh ya. Minion yang pasti udah super minion jadinya nanti karena Lordnya sudah di kill sama musuh. Dari sisi musuh aja itu Moskovnya udah kill 7 guys, baru mati 1 ya. Yang pasti di sini yang gearnya yang udah lumayan ya pasti dari Moskov musuh. Moskov musuh tuh udah jadi 1, 2, 3, 4 item. Dia buat item kelima mungkin item lifesteal juga karena di situ ada lifesteal juga. Masalah tower kita sama unggul, cuman di situ musuh udah dapetin Lord. Sini war Lord, tahan Lord. Masih belum bisa nahan guys. Damage ke musuhnya aja gila banget ya. Minsitana udah ngekill. Chow-nya sini bronze guys. Itu ya, dia mungkin karena sering kena CC terus sama musuh. Saya coba ngincer Kagura nih guys. Belum dapat kena CC semua tadi. Itu aja paling kelemahan dari Hanzo ya. Dia kalau misalnya udah kena hero CC misal dari musuh tuh kayak banyak, itu bisa-bisa aja dia nggak bisa masuk damage. Paling dia imun pas lagi skill 2 aja ya. Jadi skill 2 itu perannya imunnya sama kayak skill 2 dari Lancelot. Jadi pas dia gunain skill 2, di situ dia imun, nggak bisa terima damage apapun dari musuh. Di sini saya coba incer rubinya dapat. Itu pun masih asis ya. Udah mulai ya. Tapi di sini mantep ya guys, Moskovnya udah berhasil di-kill ya. Otomatis Moskov yaitu hero yang ultinya paling banyak di musuh bisa di-kill. Udah mau bisa dibilang titik balik lagi nih guys. Saya coba kill Johnsonnya ini ya karena Johnsonnya berhasil kill MM. Ini Johnsonnya harus dibunuh nih. Dapat. Udah kill 4 ya. Dapat 2 kill tadi. Di sini langsung launch attack. Cuman saya belum bisa ya karena memang ada si Ruby-nya juga nih guys, baru hidup. Saya cuma bisa bantu dari jauh doang nih dengan cara tambahin stacknya juga. Saya colong buffnya dulu karena dari sisi kita juga nih grognya lagi nyolong buff juga. Saya incar min sitarnya nih. Langsung balik guys. Jadi saya bakal kasih lihat nanti ya di war, mungkin last war kalau bisa dibilang, itu penggunaan skill 2 yang harus kalian bisa gunain juga karena skill 2-nya ini imun dari segala macam attack yang masuk. Jadi kalau kalian bisa kombinasiin combo dari skill 2 plus skill 1 plus lagi jadi bayangan, itu bisa aja bikin kalian menang war nanti. Ini Ruby-nya mau nyiduk ya, cuman Kagura-nya berhasil nge-kill, jadi otomatis Ruby-nya langsung balik ke backup. Gak berani ciduk kita. Saya coba bantu damage nih. Ya di sini lane kita lagi nge-push guys. Udah mulai nih guys, udah mulai menit-menit akhir sebelum last war. Saya lihat di sini ya, auroranya nih tipis darah guys, langsung kill aja guys. Dapat kan auroranya. Sekarang saya coba incer rubinya nih. Kalau memang nggak dapat kalian balik aja guys. Saya pun kurang stuck dari Blood Demon-nya juga ya. Chow-nya dapat kill nggak ya? Ya harusnya sih dia nge-kill nih. Dapat kill. Jadi cuman tinggal Minsitar plus Ruby-nya ya. Sini kecolong guys, Moskov-nya nyolong Lord-nya. Di sini udah mulai nih, udah mulai agak pusing ya soalnya. Lord-nya 2 kali ya diambil sama musuh, otomatis lane ke push balik. Ini penentu guys, penentu kemenangan nih, last war kalau bisa bilang. Kita pun dapetin kill dari Minsitar-nya karena Minsitar-nya nggak ada yang nge-backup dikit pun dari hero lain. Kita langsung kill Minsitar-nya aja tadi. Plus di sini saya nggak sang powernya karena Lord-nya nih plus sama Moskov-nya nih lumayan banget guys ke push-nya.
Johnsonnya priority ke tower tengah nih. Kayak ini bayangin dengan keadaan seperti ini nih. Ini lagi ke push banget nih, bayangan saya udah di kill juga plus CD berarti. Oke, untung Hanabi plus ini udah nge-backup. Oke, di momen ini guys, di momen ini nih. Di momen ini 1 versus 3 nih. Oke ya. Pertama saya coba kill Ruby-nya. Gunain skill 1. Nah, ini kan si Auzo Aurora-nya itu mau gunain skill beku, cuman saya lagi imun di situ karena gunain skill 2. Ya otomatis kita berhasil triple kill ya, 1 lawan 3 juga. Plus juga tadi guys, karena si Moskov-nya ini udah pecah duluan tadi ya. Kalau kalian bisa lihat di situ, immortality-nya udah pecah duluan. Jadi tadi itu bisa dapat langsung one hit aja dari skill 1 doang. Jadi 1 lawan 3 no problem dengan Hanzo ya, kalau memang dia itemnya sudah jadi ya. Otomatis kalau bisa dibilang seimbang lah dengan item dari MM-nya nih. MM-nya kan udah full item juga, saya pun udah full item. Tinggal gunain kombinasi dari skill 2 plus skill 1-nya guys untuk war-nya. Skill 2 simpan kalau kalian memang butuh imun, seperti kayak misalnya hero-hero yang bakal nge-hit kalian tuh bisa gunain skill 2-nya untuk imun dari basic attack musuh. Oke, mungkin segitu aja guys untuk video gameplay kali ini. Kalau untuk full build-nya masih sama kayak kemarin. Jadi, seperti itu ya. Jadi Rapid Boost, Airless Battle, ada Skelet Phantom, ada Demon Hunter, BOD plus Thunder Belt untuk true damage-nya. Gitu guys untuk video kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye-bye.